bahan yang diperlukan dalam pembuatan disinfektan di rumah adalah 1 liter air. 1 liter air dicampur dengan 4 tutup botol Soklin lantai. Setelah itu campur dengan 2 ukuran tutup botol, 2 tutup botol Wipol. Wipol ini cairan disinfektan pembunuh kuman. Kemudian gunakan cairan pemutih baju. Nah, di sini saya menggunakan vanis sebanyak 2 takar tutup botol ini. Ini vanis ini adalah cair penghilang noda yang membandel. Itulah bahan yang harus disiapkan. Selamat sore. Saat ini saya sedang melakukan pembuatan disinfektan di musim corona virus ini, COVID-19. Penyemprotan di disinfektan sangat diperlukan, tapi jangan ke badan manusia, tapi disemprotkan ke benda mati. Caranya mudah sekali. Dalam air seukuran seliter ini campurkan pemutih pakaian. Ini bisa vanis, bisa baik clean atau soft clean. Dua tutup ini dua kali. Kemudian Wipol ini karbol ini juga 2 tutup botol ini. Kemudian soft clean lantai ini 4 tutup ini ukuran. Kemudian dimasukkan ke sini, tempat ini, tuangkan banyak seluruhnya. Setelah itu diaduk rata. Setelah diaduk rata, selesailah, masukkan ke botol yang sudah kita siapkan ini. Ini khusus disemprotkan ke benda-benda mati untuk membunuh kuman-kuman yang ada di dalam rumah. Selamat mencoba. Ini saya sudah membuat 2 liter disinfektan. Yang ini isinya 1 liter. Ini setengah liter, setengah liter. Sudah jadi disinfektan. Inilah semprotannya. Selamat mencoba.